بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير آمين يا رب العالمين الحمد لله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله Sebelum kita mulai pembahasan kitab yang baru yaitu kitab Al-Arba'in Al-Buhtaniyah maka ada satu hal yang ingin saya sampaikan yaitu insyaallah kita akan membuat kami akan membuat suatu studio wakaf tempatnya di selatan rumah saya pas bekas rumahnya Pak siapa itu Pak? Pak Jamhari. Nah, kemudian dibeli oleh Pak Harun. Kemudian dibeli oleh studio. Alhamdulillah harganya 350 juta. Setahu saya itu sudah terbayar 300-an juta. Nah, tersisa sekitar 45 atau 40 juta. Pasnya yang tahu Ustaz Yusuf ya, karena saya bukan bagian keuangan. Pertama saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih kepada antum semua, karena antum semua sebenarnya sudah ikut menyumbang kepada studio wakaf ini, meskipun mungkin panjenengan tidak merasa menyumbang. Karena kita jual buku ini yang ada di pegang di tangan antum sekarang, ini labanya 100% kita masukkan di studio. Nah, berarti otomatis antum beli itu sama dengan sudah kasih wakaf ke studio. Nah, kemudian yang kedua, kalau bapak-bapak ada yang longgar, kemudian ingin menambah infaknya, wakafnya kepada studio, masih kita buka. Sebenarnya pembayarannya sudah habis waktunya. Karena sampai November, tapi alhamdulillah Pak Harun melonggarkan kita, jadi dibayar sampai kapanpun ya sampai selonggarnya, jadi nggak ada batas waktunya. Nah, mudah-mudahan sebelum Ramadan atau minimal adalah sampai maksimal adalah sampai Ramadan sudah dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena studio kita memang bukan studio untuk cari uang, sehingga tidak menghasilkan uang. Karena biasanya kalau akun YouTube itu kan bisa untuk cari uang kan, ya, jadi ada iklannya, kemudian kita bisa mendapatkan uang. Tapi oleh guru kami tidak boleh kita cari uang dari YouTube pengajian yang kita buat. Nah, sehingga karena peraturan dari beliau ini, ya akhirnya akun YouTube kita Al Islam TV tidak untuk mencari uang, ya. Hanya untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu sebagai mukaddimah. Kemudian kita akan membahas buku yang baru yaitu Al-Arba'un Al-Buhtaniyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kitab-kitab Arba'in yang isinya 40 hadis ini sudah ditulis banyak sekali oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Mereka menulis kitab Arba'in itu adalah acuannya hadis Nabi yang sangat populer yaitu yang berbunyi Arba'ina hadisan diriwayatkan man hafidhu ala ummati Arba'ina hadisan, siapa yang menjaga untuk umatku 40 hadis minas sunnah, dari sunnah Nabi SAW kuntulahu syafi'an wa syahidan, aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Ibnu Adi, derajatnya dhaif. Dan semua hadis yang bicara tentang fadilah mengumpulkan 40 hadis ini tidak ada satupun yang sahih. Tapi karena ini hanya hadis-hadis fadilah amal,
maka dilakukan oleh para ulama. Dan mayoritas ulama memang mengatakan hadis-hadis dhaif kalau hanya fadilah amal diamalkan tidak ada masalah. Yang penting amalan tersebut bukan amalan bid'ah. Nulis kitab, apakah ini bid'ah? Tidak sama sekali. Karena nulis kitab ini termasuk dari penyebaran ilmu. Sehingga meskipun hadisnya ini dhaif, tapi menyebarkan ilmu baik itu 40 hadis atau 100 hadis atau 1000 hadis itu semuanya amalannya adalah amalan yang baik. Nah, itu acuan para ulama ketika mengumpulkan 40 hadis. Yang pertama menulis kitab Arba'in itu adalah Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, seorang ahli hadis dan ahli fikih dan ahli jihad dan ahli sedekah, karena beliau orang kaya raya karena bisnisnya banyak. Saking ahli sedekahnya beliau, kalau beliau ibadah haji bersama rombongan kampungnya, maka beliau bersyarat boleh ikut haji bersama rombongan saya, tapi syaratnya yang mengelola uang saya, kata beliau. Nah, maka semua rombongan haji disuruh untuk mensetorkan uangnya kepada beliau. Misalkan perjalanan haji menghabiskan dana misalnya 30 juta. Nah, masing-masing setor 30 juta kepada beliau. Kemudian 30 juta ini beliau yang kelola, kata beliau. Nah, nanti ketika sudah pulang sampai ke kampung masing-masing, beliau sudah menyiapkan kepada mereka oleh-oleh yang biasa dibagikan oleh orang pulang haji, plus 30 juta tadi utuh dikembalikan oleh beliau. Jadi total semua tadi perjalanan, biaya, makan, minum, dan juga hotelnya kalau sekarang, semuanya berarti beliau yang nanggung. Kenapa beliau bisa melakukan itu? Karena beliau adalah pebisnis yang kaya raya. Makanya Ibnul Mubarak ini dianggap oleh para ulama adalah seorang yang Allah kumpulkan kepadanya khisalan hasanah, amal-amal yang baik yang terkumpul dalam satu orang. Jarang Pak orang yang ahli ilmu, ahli jihad, ahli sedekah. Ahli ilmu saja banyak, tapi dia enggak ahli sedekah karena memang duitnya enggak banyak. Atau dia ahli ilmu dan ahli sedekah karena duitnya juga lumayan, tapi ahli jihad enggak pernah jihad. Nah, itu banyak sering. Tapi beliau kumpulkan semua jenis kebaikan dalam satu pribadi beliau ini, Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala. Beliau pertama kali yang nulis Arba'in. Adapun kitab Arba'in yang paling populer adalah Arba'in yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Karena isinya adalah hadis-hadis yang merupakan pedoman untuk seluruh urusan dalam agama Islam ini, maka pedomannya adalah kitab-kitab hadis-hadis yang ada dalam Arba'in An-Nawawiyah itu, sehingga kitabnya menjadi sangat populer di kalangan para ulama rahimahumullahu taala. Nah, buku ini Arba'in Buhtaniyah ini juga mengikuti langkah para ulama. Meskipun buku ini sama sekali tidak populer, tapi yang penting kalau niatan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tetap ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buku ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana kebiasaan para penulis kitab dimulai dengan bismillah dan alhamdulillah. Adapun sebabnya kenapa dimulai dengan bismillah dan alhamdulillah, dari sisi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu amrin dibalin, setiap perkara yang penting, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, aqta, maka dia terputus dari berkah, alias berkahnya jadi sedikit. Hadis riwayatkan oleh Abdul Qadir Ar-Ruhawi, dan hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama, meskipun didhaifkan juga oleh sebagian yang lain. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Ada enggak di situ, Pak? Kalau enggak ada berarti cetakan kedua ini, kalau ada alhamdulillah. Ini kan memang cetakan kedua ya, bisa jadi berbeda dengan cetakan yang pertama. Nah, kenapa dimulai dengan syahadatain? Karena sunnahnya khutbah atau ceramah, baik itu khutbah mimbar maupun khutbah buku, dimulai dengan syahadatain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kullu khutbatin, setiap ceramah, laisa fiha tasyahud, yang tidak dimulai dengan tasyahud, fahiya kalyadil jarma, maka seperti tangan yang putus. Tangan putus manfaatnya sedikit. Nah, maka khutbah tanpa syahadatain ya sah,
tapi manfaatnya kurang banyak. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ay atba'ihi amin amma ba'du. Dimulai dengan salawat, kenapa? Supaya majlis yang kita lakukan ini ketika membaca kitab ini, majlisnya tidak menjadi penyesalan besok di akhirat. Karena seseorang kalau bermajlis kemudian bangkit dari majlis tanpa membaca salawat sama sekali, menyebabkan besok menjadi kerugian di akhirat atau penyesalan di akhirat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, majalasa qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum duduk satu majlis lalu tidak ingat kepada Allah padanya dan tidak salawat kepada Nabi, kecuali akan menjadi tirah. Tirah itu penyesalan yang dahsyat besok di hari kiamat. Maka supaya tidak menyesal, kita mulai dengan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nah, ali itu artinya adalah atba', pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata-kata ali ini sudah mencakup sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ini adalah pemisah antara muqaddimah khutbah dengan materi khutbah. Jadi sebelum masuk inti materi atau inti yang akan, tema yang akan disampaikan, kan dimulai dengan muqaddimah. Nah, kalau muqaddimahnya sudah selesai, dipisah dengan amma ba'du. Fa ba'dun nasi, maka sebagian manusia, yaquluna, berkata, inna sesungguhnya tullabas syekh rabbani, murid-muridnya syekh yang rabbani, yaitu Syekh Mudzakkir Al-Jawi, hum, mereka adalah firqatus syiah, kelompok syiah ad-dallah yang sesat. Qultu, saya berkata, qala rabbuna, berkata pemelihara kami, yaitu Allah, di dalam surat An-Nur ayat 16, subhanaka maha suci engkau ya Allah, hadza buhtanun azim, ini adalah tuduhan yang besar. Buhtan itu artinya adalah kebohongan yang menyebabkan orang jadi bingung. Bahata, buhita itu dibingungkan. Nah, maka maksudnya kebohongan yang menyebabkan orang sampai bingung saking dahsyatnya kebohongan tadi. Jadi ditulisnya buku ini sebabnya gara-gara ada ucapan ini. Wa fi lailati safaril khair, dan pada satu malam bulan Safarul Khair. Inilah nama lengkapnya bulan Safar. Pada tahun 1445 atau 2023, haddatsani, bicara kepada saya, ba'dul ikhwan, sebagian saudara kami, annahu, bahwasanya, ghadha jiddan, dia dongkol sekali, biqaulil akh, dengan sebab perkataan saudara kami, yaitu Ustadz Tengku Azhar, fina, yang bicara tentang kami, innahum, bahwasanya mereka, firqatus syi'ati dhallah, adalah kelompok syiah yang sesat. Fajama'tu, maka saya kumpulkan hadhil ahadith, hadis-hadis berikut ini, 40 hadis, liyatma'inna huwa, supaya menjadi tenang dia, wa amthaluhu, dan orang-orang yang semisalnya, wala yaktaritha, dan supaya tidak menggubris bil muflisin, terhadap orang-orang yang bangkrut, ayyamaktirathin, dengan penggubrisan apapun juga. Jadi inilah sebabnya kenapa ditulis buku ini. Ada seseorang yang dongkol gara-gara saudara kita Ustadz Tengku Azhar mengatakan bahwa dia dan kelompoknya, yaitu murid-muridnya Ustadz Mudzakkir, adalah orang-orang Syiah. Nah, maka saya katakan enggak perlu mendongkol. Kenapa? Karena kalau kamu baca hadis-hadis ini dan kamu paham hadis-hadis ini semuanya, tidak mungkin gara-gara ucapan orang seperti itu kamu mendongkol, tidak mungkin. Maka mendongkolnya ini gara-gara kurang memahami apa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami hal yang serupa, yaitu dituduh bermacam-macam, diejek, dijelekkan bermacam-macam. Sahabat Nabi juga begitu. Abu Bakar As-Siddiq sedang santai-santai sama Nabi, tiba-tiba didatangi orang, dituduh bermacam-macam, diejek bermacam-macam, tetapi tidak dongkol. Kenapa? Sudah paham. Nah, maka saya anggap bahwa yang dongkol-dongkol itu karena belum memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat bagus ini, 40 hadis ini. Kalau sudah memahami ini, insyaallah tidak akan dongkol dengan ejekan siapapun, tidak akan dongkol dengan tuduhan siapapun. Bahkan
para ulama-ulama kita yang sudah arifin, yang tingkatnya sudah tingkatan tinggi, itu menganggap satu musibah itu sebagai nikmat. Sehingga kalau mendapatkan musibah malah tersenyum. Nah, kita memang tingkatannya belum sampai tingkatan itu. Kalau kita kena musibah ya meringis kita, nangis. Tapi kalau para ulama tingkatan arifin itu melihat musibah itu yang terlihat bukan musibahnya, tapi yang terlihat adalah nikmat yang ada di balik musibah tadi. Karena setiap ada musibah menurut para ulama kita di situ ada tiga nikmat. Wara'a kulli musibatin, di belakang setiap musibah thalathu ni'am, ada tiga nikmat. Apa saja nikmat itu? Satu, bahwasanya musibah yang menimpa kita tersebut musibatu dunya, itu hanya musibah dunia, bukan musibah agama. Berarti kita masih dikasih nikmat oleh Allah. Ada orang-orang yang musibahnya musibah agama, yaitu tidak punya agama, minum-minuman keras, berzina, mencuri dan sebagainya. Adapun musibah kita apa? Tabrakan misalnya, luka-luka, itu musibah dunia bukan musibah agama. Mana lebih besar, musibah dunia atau musibah agama? Lebih besar musibah agama. Berarti di sini ada nikmat Allah. Yang kedua, bahwasanya musibah kita itu musibatuna, bahwa musibah kita itu asghar min ghairiha, lebih kecil daripada musibah lain yang diderita oleh orang lain. Misalnya, panjenengan anaknya masuk rumah sakit, keluar biaya banyak. Bandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina, lebih sengsara siapa? Kita atau mereka? Palestina itu kehilangan bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, tinggal seorang diri hidup. Nah, kita masih utuh bapak ibu, hanya anak kita yang masuk rumah sakit, kemudian dioperasi dan sebagainya, masih kecil. Maka kalau melihat musibah itu yang masih kecil dibandingkan yang lain, berarti ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang ketiga, ya, saya ulangi lagi, pertama musibahnya musibah dunia bukan musibah agama. Yang kedua, musibah itu lebih kecil daripada musibah-musibah yang lain yang diderita oleh orang-orang yang lain, yang tentu saja musibahnya lebih besar. Yang ketiga, bahwasanya ketika kita mendapatkan musibah tersebut, kita mendapatkan ajr pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak ada musibah itu, pahala itu enggak kita dapat. Tapi gara-gara ada musibah itu, maka mendapatkan pahala tersebut. Inilah tiga nikmat yang diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita mendapatkan musibah. Makanya wajar kalau sebagian para ulama kita yang sudah tingkatan arifin mendapatkan musibah tidak pernah dongkol, tidak pernah marah, tidak pernah susah. Tapi ketika tergores jarinya dengan pisau, maka dia melihat darah keluar tersenyum. Ditanya, kenapa engkau melihat darah keluar tersenyum? Dia mengatakan, saya tidak melihat darahnya, tapi saya melihat pahala di balik darah tadi. Nah, bisakah kita seperti itu? Insya Allah kalau kita bisa seperti itu, tidak akan dongkol dengan ejekan orang, tidak akan dongkol dengan tuduhan orang, tapi malah senang. Kenapa? Di balik ejekan itu ada pahala apabila kita sabar. Di balik tuduhan itu ada pahala apabila kita sabar. Wallahu a'lam bishawab, itulah ringkasan kenapa buku ini ditulis, tiada lain untuk memberikan manfaat kepada orang lain supaya bisa mengamalkan hadis-hadis yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak puluhan tahun yang lalu atau 1400 tahun yang lalu. Sampai di sini saya cukupkan dulu. Adapun hadis yang pertama, insya Allah akan kita baca pada waktu yang lain. Nah, sisa waktu kalau ada soal jawab, baik yang berkaitan dengan tema maupun secara umum, fikih secara umum, dipersilahkan. Dan saya garis bawahi, ini jangan sampai nama saya sebutkan di sini menyebabkan jadi gunjingan di tengah-tengah kita. Karena kalau nama saya sebutkan kemudian menjadi gunjingan di tengah-tengah kita, menggunjing orang lain, itu malah kita dapat dosanya. Adapun kenapa nama saya tulis ini, nama saya tulis ini ada tujuannya. Barangkali pemilik nama bisa mengambil faedah dari sini, kemudian memperbaiki diri, maka alhamdulillah.
Tapi kalau tidak bisa mengambil pelajaran dari sini, saya serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya tidak memiliki permusuhan sama sekali dengan nama yang saya tulis. Enggak ada permusuhan. Seandainya hati saya dibelah, kemudian panjenengan periksa, adakah permusuhan kepada orang ini? Sama sekali tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Tiada lain orang beriman itu adalah bersaudara. Maka tidak boleh saling membenci. Yang mengatakan bukan saya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minu akhul mu'min. Orang beriman adalah saudara orang beriman. Wa la tabaghadu, dan janganlah kalian saling benci. Saling benci enggak boleh. Sehingga kalau ada orang benci kita, jangan balas kebencian itu dengan kebencian. Kalau ada orang balas benci dengan kita, kemudian kita membalas kebencian itu, berarti kita sudah melanggar sabda Nabi, la tabaghadu, jangan saling benci. Wa kunu, dan jadilah kalian ibadallah, hamba-hamba Allah, ikhwana, bersaudara. Hadis muttafaqun alaih. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pembahasan. Nggih, silakan. Perlu apa? Cukup bismillahnya kita baca ketika kita mau kirim. Bismillah kita tulis apa kita kirim, enggak ada masalah insyaallah taala. Termasuk jawaban salam dalam WA, kata guru kami Syekh Ali Al-Makrami, Ali namanya ini kalau mau dicari Ali Al-Makrami, ini seorang ahli fikih dari Madinah, beliau mengatakan boleh salam tulisan di WA dijawab dengan ucapan. Apalagi yang setiap hari WA masuk banyak, seperti saya ini setiap hari pertanyaan banyak masuk. Kalau dimulai dengan assalamualaikum, saya harus jawab ngetik ini lama sekali, Pak. Lelah lama-lama. Maka boleh untuk saya jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dalam ucapan saya, kemudian jawaban saya langsung ringkas pada tema yang dia tanyakan. Seperti itu enggak apa-apa menurut beliau. Ada lagi? Oke, silakan. Sudah 4 berarti sudah. Nggih. Sudah 4 berarti sudah. Dan tidak boleh menambah lagi. Karena para ulama mengatakan barang siapa yang sengaja menambah salatnya, maka salatnya batal. Dia tahu sudah 4, sengaja menambah jadi 5, batal semua salatnya. Harus diulang dari awal. Tapi kalau imam tadi salatnya sah. Kenapa? Karena dia tidak sengaja. Lah kalau ada makmumnya yang tahu bahwasanya imamnya ini rakaat kelima, haram untuk ikut. Makmumnya wajib mengucapkan subhanallah. Kalau imamnya tidak paham ini subhanallah apa sih, dia masih melanjutkan, maka haram hukumnya makmum untuk ikut naik. Dia tetap harus duduk tahiyat sambil nunggu imam. Begitu imam salam, dia ikut salam. Maka kalau dia ikut imam karena imam ditasbihi tidak paham, tapi dia sadar bahwa dia nambah rakaat kelima, sholatnya batal. Si makmum batal, imamnya tidak batal. Makmum batal karena dia sengaja, imam batal karena tidak sengaja. Tapi ya imamnya kebangetan, Pak. Masuk semasjid subhanallah, dia masih nekat nambah. Mestinya kalau semasjid tasbih, ya dia harus paham mestinya. Cukup baik. Ada lagi? Angga, Pak. Solawat dengan membaca Sayyidina, apakah boleh ataukah tidak? Boleh, tetapi untuk di dalam solat sebaiknya tidak ditambah Sayyidina. Kenapa? Karena dalam solat itu sudah baku. Sallu kama ra'aitumuni usalli.
Salatlah persis seperti melihat saya salat. Nah, pas salat itu Nabi tidak menggunakan kata-kata sayyidina. Tapi untuk selain salat yang tidak baku maka boleh ditambahkan sayyidina. Termasuk selawat di awal kitab begini. Ini enggak baku. Dengan lafal apapun bebas. Wa sallallahu ala al-mustafa boleh. Ala Muhammad boleh. Ala nabiyir rahmah boleh. Karena memang tidak baku. Nah, maka tambahkan sayyidina enggak ada masalah. Adapun dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyidnya annasi seluruh manusia yaumal kiamat. Maka mengatakan sayyidina Muhammad sesuai dengan hadis ini, hadisnya muttafaqun alaih, sahih pada peringkat yang pertama. Cukup lagi, monggo Pak. Wajib apa? Wajib apa, Pak? Percaya. Ya, kalau tidak tahu kebenarannya, enggak ada kewajiban untuk percaya sama sekali. Dan tidak usah menyebarkan informasi kalau kita tidak meyakini atau tidak menyangka lebih besar keyakinannya terhadap kebenarannya. Tapi kalau ghalabatudzon, persangkaan besar kita itu adalah benar, silahkan disebarkan kalau ada manfaatnya. Kalau tidak ada, tidak yakin bahwa itu kebenaran, enggak usah disebarkan. Nah, sekarang ini sebenarnya untuk mengetahui mana yang benar, mana yang tidak, ya ada ciri-ciri atau tanda-tandanya. Misalnya ngambil dari sumber aslinya. Nah, sebenarnya Hamas atau apa Al-Qassam itu punya akun resminya, ada di Telegram. Tapi sayangnya memang pakai bahasa Arab, Pak. Nah, sehingga kalau yang sudah paham bahasa Arab akan tahu, oh ini sumber resminya. Tapi juga sudah ada perwakilan-perwakilannya. Seperti di Indonesia ini ada apa salah satu orang Palestina yang di Klaten, ya, Ratib, siapa itu? Muhammad Ratib itu. Nah, itu beliau sudah punya apa akun di dia sebarkan informasi tentang ini lewat WA. Nah, itu enggak ada masalah untuk kita apa namanya sebarkan insyaallah kalau kita anggap ada maslahatnya. Ada lagi? Monggo, silakan Pak. Gimana Pak? Apa Pak? Ada seorang dakwah. Dakwah. Ada apa? Berhenti dakwah. Berhenti dakwah gara-gara? Berhenti dakwah apakah termasuk musibah? Iya. Berhenti dari berdakwah apakah termasuk musibah? Musibah itu apa? Musibah itu kullu syai'in, segala sesuatu, sa'al mu'min, yang menyusahkan hati orang mu'min, fahuwa musibah, itulah musibah. Ma asabal mu'min, apapun yang menimpa orang beriman, mimma yakrah, dari apa yang dia tidak suka, fahuwa musibah, itulah musibah. Panjenengan naik motor, motornya macet, senang enggak? Enggak senang, musibah. Panjenengan naik motor pulang dari pengajian, hujan turun deras, tapi lupa bawa mantel, seneng gak? Oh seneng karena udan-udan, ya berarti bukan musibah. Tapi kalau panjenengan tidak senang, wah udan kira gue mantel nih. Nah, pasti basah kuyup ini, harus ganti baju, padahal bajunya baru saja dipakai, nah, itu musibah. Jadi musibah itu ada definisinya Pak, segala sesuatu yang menimpa kita, kita gak senang, itu musibah. Dan musibah ada dua macam, ada musibah agama, ada musibah dunia. Musibah dunia kayak contoh-contoh yang saya sebutkan tadi.
musibah agama, misalnya dulunya sholat jadi enggak sholat, dulunya baca Quran tidak baca Quran, dulunya ikut pengajian tapi kemudian menjadi orang awam, enggak pernah mau ikut lagi pengajian, seperti itu adalah apa? Musibah. Nah, saya enggak paham maghza yang ditanyakan oleh beliau, bagaimana enggak paham saya. Tapi saya kira dari definisi ini sudah cukup. Baik, ini karena sudah malam, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat Al-Islam di manapun Anda berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita bertemu kembali dalam rangka update pembebasan lahan dan bangunan untuk studio Al-Islam TV. Sahabat Al-Islam di manapun Anda berada, Alhamdulillah Rabbil Alamin, untuk sampai saat ini sudah terkumpul 305 juta rupiah. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan sebanyak-banyaknya kepada antum semua yang telah ikut berpartisipasi dalam kebaikan ini. Namun demikian, kami masih mengharapkan partisipasi antum semua untuk memenuhi kekurangannya, yaitu sebesar 45 juta rupiah, supaya pembayaran dan pembebasan lahannya bisa tepat waktu sesuai yang kita janjikan. Sahabat Al-Islam TV dimanapun Anda berada, sampai saat ini kami masih membuka peluang bagi Anda semua untuk ikut berpartisipasi. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah kita semua. Saat ini untuk bangunan dan lahan ada di belakang saya. Insya Allah di lokasi inilah yang akan kita renovasi untuk kita jadikan markas untuk taklim, berbagi ilmu, dan menyiarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita yang tercinta. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, minggir.